si penduduk pekanbaru.go.id kita masuk. Nah, kemudian kita yang pertama itu kita harus registrasi dulu. Karena kita harus membuat akun ya. Itu masing-masing keluarga diperbolehkan satu akun. Satu akun masing-masing keluarga. Kalau dua biasanya dia enggak mau ya. Itu satu akun satu keluarga. Misalnya dalam kartu keluarga itu siapa-siapa yang terdaftar di si penduduk. Nah, satu akun. Kalau misalnya yang lain buat lagi, itu kan udah terdaftar, dia nggak mau, oh ini mau jadi pakai. Kecuali kalau nomornya berbeda, ya, nomor HP-nya berbeda, dibuat lagi, itu bisa. Ya. Nah, kemudian ini registrasi. Di sini registrasi, ini... Maaf, sebenarnya. Ya. Itu satu keluarga atau satu personil? Satu keluarga, satu akun. Satu akun. Iya, satu keluarga, kata. Satu akun. Satu kartu keluarga satu ya. Kartu keluarga satu kakak kartu keluarga itu satu akun berarti itu. Kalau lebih nggak bisa nanti misalnya sudah terdaftar dia nanti keterangannya bagaimana selagi nomor HP ya kemarin ya nomor HP yang berbeda itu sepertinya masih bisa kemarin ya nggak mau juga ya nomor akun sudah dipakai tetap mantap akun ini ya jadi gini dia tetap walaupun nomornya berbeda dia akan mengenal kan kita punya kartu keluarga ada nick nih nah nick itu otomatis sudah terdaftar ya, sudah terdaftar ya. Semuanya jadi satu kakak itu satu akun kalau nomor HP bisa berubah-ubah ya misalnya nomor HP kan tapi sebaiknya di sini nomor HP yang memang aktif yang memang sudah terdaftar kalau seandainya berubah berarti harus ganti lagi jadi satu kakak satu akun. Soalnya untuk registrasi akun tadi kan tidak ada untuk menginput nomor nick gitu, hanya nomor telepon, nama, dan email aja Bu. Jadi makanya saya bertanya tadi kan dibilang hanya satu kakak, satu akun saja itu dari mana gitu, seandainya nanti satu kakak dia membuat akun lagi, registrasi lagi itu bisa atau tidak. Kalau tidak itu bagaimana nanti keterangannya di si penduduk ini gitu. Jadi kita di sini kan ada nih, ya kan, ada... Di sini kan isi ya ini nama pemohon, nomor HP, kata sandi, tampil password, user kata sandi, email, kemudian nomor WA kan gitu. Iya, betul. Nah, saya setelah setujui kemudian udah okay, kan gitu. Nah, kemudian kita balik lagi setelah registrasi. Kita masuk di sini ajukan permohonan login. Kan gitu ya. Kita masuk login di sini. Ini dilanjut aja dulu nanti kita bahas tadi ya kalau dua akun gimana bisa ya. Kalau yang kemarin kita udah coba yang di akunnya ini ya itu kan nama dia terregistrasi kayaknya sistemnya ke nama jadi dia sudah link kayaknya dengan namanya ya karena kemarin coba dengan akun nggak ini ya nggak mau tapi ini kan kemarin kan seperti itu, ini kan sistem udah berubah lagi, ada perubahan sistem ya, kemarin pakai nomor nick ya, kemudian kan nomor nick, nah kemudian ini kan sudah berubah menjadi nomor HP saja nah itu belum dicoba apakah dengan nomor HP yang berbeda dengan akun yang ini, belum kita coba ya, nah nanti mungkin bisa kalau misalnya dicoba misalnya satu nomor ayah, satu nomor anak apakah bisa masuk ke sini kan gitu karena kemarin nomor nick kalau ini kan kemarin itu kan sempat si penduduknya off ya kali ya ada sistem sempat off ya kemudian ada perbaikan sistem katanya tidak aktif ya jadi ternyata ada perubahan-perubahan di sistem jadi sistem di pemerintahan itu dia mengikuti perkembangan lah mungkin apa kesulitan masyarakat apa perubahan masyarakat gitu jadi ini ada perubahan sistem kemarin sempat off gitu di bulan-bulan berapa ya oh, kemudian ternyata ada perbaikan sistem. Nah, kemudian beda lagi, ini ternyata nomor. Ya, kemarin kita waktu itu nick ya. Nah, kemudian ganti dengan nomor. Nah, setelah itu, yang pertama kita harus tahu adalah rule-nya dulu. Ini layanannya. Ini kan ada layanan informasi, ya. Kemudian ada pindah kedatangan otak, ya. Ini acaknya. Layanan informasi. Nah, ini lacak berkas. Nah, di sini ada apa sih syarat-syaratnya gitu.
penerbitan kakak baru, penerbitan ini gitu kan. Nah, apa syarat-syaratnya kita melihatnya di sini. Itu yang penting itu. Iya. Syarat-syarat itu penting itu, di awal itu. Nah, kita bisa baca di sini. Nah, untuk apa ininya, misalnya ini, ya, ini pencatatan di data penduduk, kemudian ini layanan kakak, apa sih kan gitu. Nah, di sini ini mekanismenya, ada surat ini, ya, ada ketentuan-ketentuannya ada di sini, pengajuannya. Ini persyaratan layanannya, ini pencatatan di data penduduk, jadi permohonan datang langsung ke kantor dinas penduduk di Dukcapil. Kalau sekarang kan udah ini ya online, jadi nggak perlu datang lagi kan gitu. Jadi semuanya prosesnya online. Nah, ini mekanismenya apa saja yang harus dilengkapi gitu kan. Ini ada formnya dari mana kan gitu. Nah, formnya tadi ada kita download di form downloadnya. Oke, nah ini download. Jadi semua layanan itu ada di sini. Apa syarat-syaratnya ada di sini. Nah, kemudian ada form-formnya tadi, formnya, kemudian bisa downloadnya di sini. Nah, ini formnya semuanya, perlengkapannya. Formnya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, ada misalnya kebutuhannya yang tidak, misalnya kita nih, bukan kita hanya mengurus KTP saja gitu, jadi yang diisi adalah perubahan KTP, kemudian data yang di bawahnya nggak usah diisi, jadi dilihat lagi apa yang harus kita isi dan apa yang tidak, jadi nggak semua harus diisi, nggak semua harus dilengkapi gitu. Nah, contoh ini biodata keluarga yang sering terjadi itu adalah yang ini, perubahan data kependudukan. Nah, ini di sini kan ada perubahan alamat, ya, perubahan pindah, ya, alamat, pindah alamat, pindah RT, pindah RW, kan gitu. Nah, di sini, ini ada surat pernyataan perubahan alamat data. Nah, di sini diisi, ya, diisi. Nah, perubahannya apa saja. Nah, ini kalau tidak lengkap, itu biasanya ditolak. Ada kata ditolak, gitu. Nah, kita baca ditolaknya karena apa, syarat mana yang belum lengkap. Nah, kita sesuaikan dengan di situ. Nah, kalau ini, menu ini adalah untuk perubahan-perubahan, untuk perubahan dari yang sudah punya KTP. Kalau KTP-nya belum pernah ada, katakan 17 tahun, itu cukup dengan ke kantor camat, ya, PTD-nya. Di situ bawa akte, kemudian bawa KK, foto, dan kemudian itu 3-5 hari sudah selesai. Ya kali ya. Nah, kecuali kalau di sana rusak. Kalau di sana rusak, kan alat fotonya, kemudian alat sidiknya, itu memang kita menunggu. Atau nanti diarahkan ke tempat yang mana yang terdekat. Kemarin ke Bukit Raya ternyata rusak juga ya. Rusak. Kemudian ke Dukcapilnya, sempat rusak juga ya, sistemnya, perubahan ya, sistemnya. Nah, jadi, ya kalau udah sistem kan itu, nggak bisa kita ya Pak ya, seperti itu. Jadi kalau sistem, nah ini dilengkapi. Nah, kalau ini syarat tidak lengkap, perubahan-perubahan ini, dia akan mengacunya ke sini, perubahan itu. Jadi kita lengkapi, di sini ada perubahannya, perubahan apa keterangannya. Perubahan data golongan darah, perubahan dari pekerjaan, status perkawinan. Nah, ini bakalan beruntun nanti. Ya, termasuk juga nanti perubahan-perubahan ijazah, ini ada data-datanya ini nanti kita scan foto atau scan kemudian diupload data pendukungnya diupload. Nah, yang seperti ini aja udah begini aja mungkin orang ribet banget ya kan gitu ya, ribet banget ini gitu. Nah, kalau masyarakat akhirnya susah ya, ini banyak kali yang diurus gini-gini ya,
ada sebenarnya step-stepnya kita urus saja. Ini loh, fotografi, pen, isi, ini loh, ini fotografi foto, ini misalnya macam itu. Cuma karena terlalu banyak, akhirnya masyarakat akhirnya menurut ya udahlah gitu kan. Siapa yang bisa nih yang nguruskan gitu? Siapa yang bisa ngurus? Akhirnya ya kalau minta diuruskan, tentunya ya orang kan transportasi ini segala macam, ya itu murah lah. Disinilah kita berbagi ilmunya tadi, kita mengarahkan ke rumah kita, kemudian nanti ya mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat, kan itu tujuannya ya. Nah ini datanya, ini tadi contoh pengisiannya, dan ini materai, materai 10.000. Ini kalau elemen, nah sekarang ini kalau seandainya di sini kan nggak ada nih, misalnya perubahan lainnya yang di atas, oh, ternyata kita perubahan lainnya nggak ada yang tertera di atas ini ya, kita isinya di sini, lainnya itu ditulis di sini apa lainnya. Eh Kiko kemarin udah ya, langsung ditulis langsung ini langsung gol ya, nggak ada kata ditolak. Karena waktu itu sebelum itu ibunya datang ke sini, ini apa lagi lengkapi nih, oh ini ibu saya cek satu-satu, ini. Kalau seandainya lengkap semua upload, itu udah langsung keluar tanggal proses, langsung diproses ya. Jadi 1x24 jam, kan tadi ada tuh kata 1x24 jam diproses. Hari ini diproses, besoknya selesai. Kalau semuanya lengkap, itu dikirim ke email, kakak, lalu dan segala macam. Tapi kalau KTP, tunggu 3 hari, ada juga yang sehari. Kalau nggak foto, bisa langsung nanti bisa tergantung lah kondisi yang terjadi sana ya. Kalau ibunya Kiko kan harus foto ulang ya, foto ulang harus ke sana. Resinya untuk ke sana ada. Dan resi itu dia datang kita ke sana, kita mau foto langsung terubah, langsung foto langsung jadi. Kita udah punya resi. Ya. Jadi kita datang ke sana itu gitu, bisa untuk perubahannya. Seperti itu. Nah, ini harus memang harus lengkap datanya. Ini perubahan-perubahannya. Kalau ada perubahan, di sinilah menunya. Nah, ya kita harus sesuai tadi, sesuai dengan data ini tadi. Nah ini form-formnya ambilnya di download form. Jadi kalau biodata ini, nah ini biodata kalau ada anak yang baru lahir ya, kemudian ada penambahan data keluarga di dalam keluarga ya. Nah ini, nah kemudian yang diisi itu ya disesuaikan aja ya. Kalau ada misalnya oh ternyata di kolomnya kita nggak ada, yang nggak usah diisi gitu ya, jadi disesuaikan dengan kepentingannya. Kadang orang pun ini diisi semua kemudian isinya salah kan gitu kan, padahal sebenarnya cukup yang di atasnya saja. Nah kemudian ya harus jelas dalam untuk pengisiannya ini memang harus jelas ya dokumen. Nah ini dokumen form-form ini disesuaikan tadi dengan syaratnya tadi, dengan persyaratan apa sih syaratnya. Nah, ini penjelasan persyaratan. Ini kita bisa baca di sini. Ini nggak bisa gede ya. Mungkin bisa lihat di ini yang masing-masing. Di zoom aja. Kalau mau bisa. Bisa atau dibikin satu halaman. Nah yang tengah-tengah itu ada 29%, ada plus dan tambah. Nah ini keterangannya, penjelasan pada saat kita mengisi formnya, apa yang diisi, penjelasannya apa, semua ada di sini. Jadi kalau ini apa isinya, apa isinya, ya ini sini ada isinya, ini formnya form apa ya. Jangan penjelasan aja, dari stop dulu. Maaf ya laptopnya agak ini panas. Nah, jadi di situ
kita lihat untuk pengisiannya, kita lihat di situ penjelasan pengisiannya. Kemudian untuk di atasnya kita mau masuk pengurusan apa, itu lihat di layanan tadi. Layanan itu udah ada berubah, misalnya layanan kakak ya kan, di atas ada layanan kakak, ada layanan kakak KTP, ada layanan pindah kedatangan. Nah, disesuaikan dengan persyaratan situ dengan penjelasan daripada form masing-masing. Setelah itu udah lengkap syaratnya, kita masuk ke registra, masuk ke akunnya ya, masuk ke akunnya, kemudian kita masuk pilih menunya, kemudian buat permohonan. Nah, buat permohonan ini kalau kita sudah buat permohonan, dia sudah ada nomor antriannya, nomor registrasinya. Coba, langsung dia sambil dites sama siapa nih, Mail juga masuk nggak, Mail itu masuk ya. Jadi permohonan dia udah langsung gitu. Nah, itu udah langsung membuat dia sebagai draft. Draft itu maksudnya itu masih konsep. Tapi kita walaupun konsep sudah ada, sudah terdata di sistem yang di Dukcapil, kita sudah punya nomor gitu. Nah, itu kalau tidak dipergunakan ya kita jangan masuk ke permohonan. Jadi masuk ke situ, ya. Jadi setelah masuk permohonan, kemudian misalnya kita mengurus KTP, ya, perubahan KTP atau KK, kita masuk ke menu itu, dan kemudian lengkapi syaratnya, kita upload. Kita upload data-datanya, lengkapi semuanya, ya, dicek dulu sebelum itu semuanya, supaya tidak terjadi penolakan. Nah, kalau seandainya terjadi penolakan, dia akan informasikan kenapa terjadi penolakan, ya. Itu contohnya ada di HP kemarin ya, itu terjadinya penolakan karena formnya kurang diisi, kemudian kurang upload itu yang misalnya kemarin ada pengurusan akte kelahiran. Akte kelahiran itu kan harus punya data dari bidan atau rumah sakit, surat keterangan. Nah, ternyata di situ belum diisi nama anaknya. Nah, itu harus diisi dulu nama anaknya. Kan waktu lahir anak kan belum punya nama nih, siapa namanya gitu. Nah, pada saat pengurusan ya itu harus ditulis namanya siapa. Nah, sehingga waktu diupload itu punya nama, kemudian bisa untuk aktenya tadi gitu. Nah, jadi kelengkapan itu yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi penolakan. Kalau terjadi penolakan berarti ya dilihat lagi, dicek lagi, kita akan ada tanda kayak garis gitu ya, kayak pena. Nah, kita ceklik situ, kemudian di situ ada penjelasannya bahwa penolakannya karena apa, ya. Penolakannya karena apa? Oh, ini kurang dan segala macam kurang. Kemarin kita waktu ini ya, kematian ya, kematian itu tidak ada cap rumah sakit aja ditolak. Ya. Nah, jadi memang harus lengkap. Ya, akte kematian bisa di sini, KK, KTP. Kemudian kita pindah nih keluar daerah kan gitu kan, kemudian ada yang masuk keluar daerah, itu bisa yang pendatang tadi, kalau keluar langsung ke Dukcapil. Nah, jadi disinilah sistemnya ya. Sebenarnya kalau masyarakat warga tahu teknologi sih, dia mempelajari sih bisa semuanya. Cuma karena banyak banget yang harus dibaca, banyak ini lagi, kemudian waktu lagi, terkadang ini apa ya kan gitu. Sementara butuh cepat, butuh ini segala macamnya gitu. Kira-kira ada pertanyaan di sini atau ini, kita coba ditolak gini dulu, nomor dari partner iya. Nah, ini tadi. Ini kan nomor bapak, kemudian kan ini sudah ada ininya, apa namanya, sudah pernah mendaftar dengan nomor yang sama gitu. Nomor HP yang sama, dia akan nolak. Ya, jadi nggak bisa, berarti sudah terdaftar, sudah digunakan. Jawabnya masa sampai 3 kali? Iya, dia handphone, kemudian WA, kemudian HP. Silakan Anda login menggunakan data yang telah digunakan atau hubungi call center. Berarti ini sudah terdaftar, Pak.
ya kan, pakai nomor. Cuma di sekarang ini nomornya nomor ini enggak? Nomor ini enggak? Kartunya? Iya. Masih nomor 08238338919 nomor kan? Masih nomor ini? Masih. Kalau masih nomor ini, di dalam ini HP-nya bisa masuk. Bisa masuk ke dalam akunnya. Tinggal masuk masalahnya. Coba kan, barusan kan saya registrasi. Passwordnya entah sama kan enggak? Atau mesti kalau password kita minta riset yang lama ya, kalau riset minta riset mungkin lupa password atau gitu bisa kan, ada riset di bawah bisa kan, ada riset kan. Kalau registrasi harusnya nggak perlu riset password, kalau registrasi itu kan daftar dari awal gitu, kecuali login. Tapi saya masukkan setengah jalan ditolak. Udah pernah registrasi, Pak. Masalahnya kan berarti Bapak ya, harusnya enggak registrasi tapi login, Pak. Tinggal login aja. Iya. Login enggak pakai password ya? Pakai. Nah, itu lupa. Pencet lupa kata. Tinggal forget password. Iya. Nah, ini. Jadi di sini, Pak. Ini kan di sini ada nomor HP. Kemudian kan ada batasan di password akun nih. Nah, kemudian di sini kita lupa password. Dikirimin nanti masuk lagi di sini kan gitu. Nah, ini memang selalu ada nih yang begini kan gitu. Kalau registrasi udah pernah dipakai berarti udah pernah masuk dan udah pernah registrasi. Nah, kalau udah registrasi masukkan, kalau lupa password masuknya di sini kan. Ya. Nah, kemudian kalau ada permasalahan ini kan ada nih pengaduan, info, nick, nomor, nih apa permasalahan kita pengaduannya ya. Ya, pernah ditolak apa ya kan gitu kan, ini apa ya gitu. Jadi kemarin kita juga pernah seperti itu, ini apa ya, saya juga bingung gitu kan. Nah, kemudian kita kita ada layanan ini, kita WA aja ya Put ya, kita WA Put, ini bagaimana. Nah, ternyata hanya karena cap ya kan, cap rumah sakit terminalnya yang tidak ada gitu. Nah, permasalahannya di situ gitu. Nah, jadi apapun masalahnya bisa kita pengaduan di sini. Jadi setelah kita pengaduan di sini, dia akan informasikan. Coba tanya yang sudah dikirim ke email. Nah, mungkin coba bapak masuk coba. Kan akunnya aku masuk. Coba bisa nggak? Kita mau buktikan. Di situ aja masuk. Mau buktikan ini kan? Bapak bisa nggak ini? Yang aku. Ya satu. Ini enggak beda ya. Ini tadi yang enggak ada jadi ada. Enggak, maksudnya kita mau cari ini bisa enggak dalam satu keluarga dua registrasi yeah, yang gitu. Boleh, coba. Heeh. Nah. Mau coba. Sambil dia apa ya? Silakan. Kalau enggak dibuka nanti enggak dimakan nanti. Enggak bisa. Silakan. Iya. Ya. Pak E. Iya. Kali. Langsung. Ayo. Ya, Pak. Mau kata sendiri atau apa sendiri, Mas? Hah? Ini baru semua ya, apa nomor HP-nya baru dan passwordnya juga baru, juga berbeda dengan yang sudah registrasi sebelumnya. Yang ini yang dicoba sekarang ini. Oh iya, yang baru. Baru kan yang kalau di keluarga ibu yang punya akunnya ini. Enggak. Berarti ini pakai punya bapak. Mau buktikan tadi apakah bisa dua sama-sama kata. Bapak mau pakai yang mana, Pak? Emailnya, Pak? Itu. Ya, bapak sama ibu kan nomor HP-nya beda. Ini itu kita masuk pakai nomor HP. Makanlah, dimakanlah. Tadi ya, hanya Pak Elo juga sukses. Udah coba ke akunnya masuk. Cuman kita sedih kasusnya nggak ada yang buat itu, kalau ada yang buat kita bisa langsung eksekusi ya, gitu ya. Ini udah registrasi nih ya, kan kita masukin nih yang punya bapak. Nah,
berarti bisa. Berarti inilah perubahan sistemnya ya. Oh, berarti enggak masih satu kakak, satu akun ya, bisa rugi asalkan berbeda. Iya. Berbeda akunnya. Mungkin begini, kalau yang kemarin kan nick yang dimasukin satu kakak, satu akun kan gitu. Nah, mungkin karena yang satu keluar kota, yang satu ini lupa masuk dan segala macam. Jadi makanya bisa gitu kan. Jadi dalam satu keluarga tuh boleh. Nah, ini berarti bisa. Nah, yang ini tadi yang disampaikan, ini kan kita masuk ke permohonan, ya. Nah, permohonan di sini, kalau kita udah input permohonan di sini, dia sudah langsung masuk. Ibu, Bu. Ya. Sedang libur. Ya, sedang libur, maaf ditutup. Ya, jadi ini bukan hari kerja, maaf bayangan terus itu ditutup, ya kan? Nah, ini nanti di sini, nanti akan ada nanti mau pengurusan apa di sini, ya, ada nanti pengurusannya. Berarti pengajuannya di situ nanti ya, Bu? Ya. Dengan syarat-syarat yang tadi ya? Ya. Jadi kita sebelum itu lengkapi dulu syaratnya. Kita lihat di syaratnya, kemudian formnya tadi. Isi form-formnya tadi, apa kebutuhan yang tadi kan, disesuaikan dengan syaratnya. Misalnya, kakak itu ada form 06, perubahannya di mana. Kemudian misalnya ada penambahan, anak baru lahir nih. Kemudian misalnya akte, apa yang dibutuhkan. Gak macamnya. Nah, di situ lengkapi semua, kemudian baru nanti masuknya di sini permohonan. Kalau sudah dibuat permohonan ya seperti ini tadi, nanti kita akan klik di sini ada pilihan-pilihannya, KTP, KK, terakhir dan segala macamnya ada di sini. Klik, nanti setelah kita klik baru nanti akan terbuka, baru nanti ini upload. Setelah upload, nanti di bawahnya apakah Anda setuju? Gitu kan? Apakah Anda setuju? Kalau kita tidak jawab chat di situ, dia tidak terkirim, masih dalam bentuk draft. Ya, kalau masih dalam bentuk draft itu berarti belum terkirim. Draft ini artinya kan konsep baru kan. Jadi setelah kita oke, baru terkirim, nanti akan keluar. Data Anda sudah diterima ya, mohon misalnya 1 hari 60 proses KK. Misalnya kita dapat antrian 150. 150 berarti 3 hari setelah kita upload ya. 3 hari. Misalnya 3 hari dari hari sekarang, misalnya kan Minggu, Senin, Selasa. Berarti hari Selasa dia akan proses. Maksudnya pihak dari kependudukan akan proses hari Selasa. Kemudian data lengkap semua, hari Rabu selesai, masuk ke email. Resi masuk ke email. Kalau KK tinggal langsung kita print. Ya. Kemudian resi untuk pengambilan KTP itu ambil. Nah, kalau KK sekarang kan dalam bentuk barcode, jadi kita print masuk. Nah, ini kan banyak warga yang tidak tahu, ya, daripada mereka ngurus dengan orang lain. Inilah rumah pintar kita ini kan, gitu kan. Karena sebenarnya ini gampang, ya kan? Kalau kita paham, kita buka ininya, kemudian pelajari. Cuma kebanyakan kita ini sekarang kan sudah, mohon maaf, ini kan banyak udah orang tua, ya kan? Iya, udah. Maaf, ya kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang rasanya, aduh, udahlah gitu kan, punya teknologi, aduh, apa ini kan gitu ya. Banyak kali, aduh, ribet kali. Nah, inilah. Mudah-mudahan dengan terbentuknya ini, ya, mudah-mudahan semua mensupport rumah pintar ini. Artinya, nanti misalnya ada nih warga, Bu, ini apa? Oh, kita udah ada rumah pintar. Ini silakan, ini nanti kita arahkan ke teman-teman. Nah, nanti di sini ya inilah kan itu daripada nanti jauh dan ini kita nanti coba kan prospek ke RW-RW lain ya Pak ya. Iya, ini bisa-bisa nanti menjadi pionir Bapak ya, untuk jadi kalau kita percontohan ya, RW lain belum ada. Iya. Nah itu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada yang ini mau didiskusikan. Yang file yang apa itu nanti ke email, coba buka emailnya. Iya. Yang sudah pernah masuk ke email yang diunduh ibu. Contohnya ada masuk ke email Putri ya. Ada. Iya. Dibersihkan Bu, sudah dibersihin. Sudah dibersihkan. Yang sudah simpan ke Google Gali. Drive. Gali. Google Drive. Email Gali masih yang unduh di yang ke email masuk ke email. Oh, enggak ada masuk email dia ya. Dia enggak kakak ya kemarin ya. Enggak, Gali TP kok. TP langsung enggak di Dukcapil dia ya. Kalau biasanya ke WA. Yang konfirmasinya ke WA. Dia minta WA. Dia kan kirim resinya memang di email. Iya. Ke sana baru nanti minta WA dia baru kirim ke WA. Beritahunya ya. Beritahu.
konfirmasi kalau sudah dikirim udah selesai gitu ya. Iya, kirim WA nanti dia kemudian di sana kita nomor WA kita. Ya. Oh iya iya. Nanti dia ada linknya, kita tinggal pencet link itu, dia udah langsung ada ini buktinya gitu ya. Mungkin di sini ganti email ganti dia. Nah, di atas yang kiri. Nah, klik bawah lagi. Okay. Hah? Ternyata salah. Apa sih masukkan nomornya? Nah, kalau yang di email atau di akun lain, dia pakai captcha kan? Nomor yang itu. Kalau di sini cuma pakai perhitungan sederhana menjadi 3 tabat. Iya, dia iya. Ya kan? Nah, biasanya kan pakai captcha apa? Foto-foto capsa. Ya traffic light ya. Kayak spin. Ada yang model huruf-huruf, angka, sampai udah berhasil masuk. Udah bisa. Nah, itulah dia tuh.